Hi Peters, welcome to Mini Potter Mini Podcast with Peanut Butter. Yay! Jadi, untuk episode kali ini bukan aku yang mandu ya. Untuk episode kali ini, kita akan dipandu oleh ibu-ibu barbar, yaitu Mbak Erin. Woo! Musik! Tarik, sis! Ketemu lagi sama aku, Mbak Erin Kece. Huh. Keren kali aku, Bah, nge-podcast gini. Nah, jadi Peter, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Siapakah itu? Yeah, from Human. Ayo dek, perkenalkan dulu diri kalian, cepat. Halo, nama aku Dian, aku kelas 5. Tolol. Emang mulutnya ini mau kucabe kau ya? Antek kayak mana pun. Baru mulai podcast ini belum ada lagi 1 menit udah kau maki kakak kau ya. Lanjut. Halo, nama aku Kiren, nama aslinya Dini, oke? Oke. Oh, Dini. Ya. By the way, in the bus way ya, Dek ya. Kalian 2 orang Batak kan? Dari Medan. Oh. Ya, betul. Mak Jang, sama laki aku, Dek. Aku dari Medan juga. Musik. Udah cukup. Ketawa kok, Dian. Jadi kalian kan Batak, pastilah punya boru, ya kan? Ada. Bagi Peter yang belum tahu ya, boru itu apa? Boru itu kayak semacam marga untuk anak perempuan. Kalau salah aku tolong dikoreksi di bawah komentar ini ya. Nanti kayak sok tahu pula aku jadinya. Jadi apa boru kau, Dian? Borunya Torus. Hah? Torus. Oh, si Torus. Ya. Ya, benar-benar. Oh, jadi Dini si Torus sama Dian si Lasa. Hah? Canda, Dek, canda. Jadi kayak mana, Dek? Senang enggak diundang ke Mini Potter? Senang lah. Senang banget. Tapi sebelum ngotak lebih lanjut ya ini ya. Dian, kok kenal Peanut Butter enggak? Butter, sorry. Tahu. Kau nonton enggak video aku habis brojol kemarin? Wih, keren videonya. Jujur kau, Dian. keren brojol. Nangis dia. Nangis. Perasaan enggak ada aku nangis. Panggilkan dulu si Bambang itu lagi. Oh iya. Mantap kali kan, Dek? Iya. Lanjut. Jadi, di dunia nyata kan lagi corona nih. Memang tahu punya coronain ku tengok. Sabar. Hah. Kalian berdua sekolah masih online apa udah masuk sekolah, Dek? Aku sekolahnya offline. Offline. Berarti offline ke sekolah ya, Dek ya? Enggak. Kayak mananya? Kalau offline berarti ke sekolah lah, Dian. Lagi sakit, Wak. Sakit kenapa kok, Dek? Putus cinta kau. Iya. Jadi, kau lebih suka sekolah offline atau online ini? Online sih. Karena kalau online itu 3 kali seminggu doang. Apa? Biar bisa nyontek kok kan? Oh iya. Tahunya aku permainan kau, Dian. Terus kalau si Dian, salah panggil aku kan? Si Dini kayak mana kok, Dek? Masih offline apa online? Enggak, udah offline dari bulan udah 1 bulan yang lalu lah. Oh, baguslah. Oh iya, masih penasaran aku. Sakit apa kok, Dian? Iya, sakit. Sakit apa ya? Sakit demam. Iya, emang COVID-nya kau? Enggak lah, kan habis vaksin. Walah, suntik booster kok, Dek. Apa booster? Itu sejenis oncom.
Yalah, Dek. Vaksin maksudnya. Enggak, vaksin ketiga. Masih kedua. Walah, masih vaksin kedua. Iya. Apanya kapan? Vaksinnya lah, Bu. Udah vaksin kedua. Goblok. Ya, kapan maksudnya? Naik pula lagi tensi awak ngomong sama si Dian ini. Ya udahlah, cepat sembuh aja buat si Dian. Iya. Ngomong-ngomong kau Dian, anak montok kau. Montok maksud aku. Berlama-lama kemudian. Ngomong. Dia anak ketiga setelah aku. Oh, rame. Masih ada lagi adeknya? Masih, dua lagi. Oh, rame kali lah itu ya, Dek ya. Banyak. Anak keberapa kau, Din? Anak kedua. Oh gitu, berarti ada kakak kau atau abang kau? Ada abang. Jadi dia ikut dubbing juga, Dek, di video-video kau? Iya. Mau emang abang kau itu? Tapi susah banget. Oh, jadi pengisi karakter si Azra itu dia, Dek? Enggak, itu aku. Dia jadi Lisa. Hah? Abang kau mengisi suara Lisa? Oh bukan. Itu aku, Azra, aku juga yang ngisi. Jadi abang kau gak ada ngisi apa-apa? Gak ada, dia ya kerjaannya cuma ngerusuh aja ya. Ya udah, salam lah buat abang kau yang ganteng itu. Ih, janganlah. Gak denger pula nanti sama Mas Bambang kan. Gak lucu pula aku tidur di luar. Oh ya, kemarin aku nelpon kan sama si Dini. Katanya si Dian gak ada di rumah. Kemana kau Dian? Main. Keras kau ya. Main kemana kau malam-malam? Ini sama orang. Iyalah, taunya aku komen sama orang. Gak mungkin komen sama Begu. Emang berani kau? Beranilah. Memang preman lah anak satu ini ya. Dian, ku angkat aja lah kau jadi anakku, mau kau? Lanjut! Oh ya, Dek. Walaupun aku dari Medan ya, Dek ya, tapi masih gak tahu aku salam Medan selain Horas. Apa ya, Dek? Apa ya? Kayaknya cuma tahu itu aja. Walah, nggak tahu juga kok, Dek. Nggak tahu lagi. Emang 11-12 lah kita, Dek. Bagi Peters yang tahu, komen di bawah ya. Lanjut! Nah, berhubung klan dari Medan ini ya, salam-salam dulu klan buat itu, apa? The Bron. Nah, itulah itu. Belibet mulut aku ngomong Inggris. Salam dulu. Salam-salam. Iya, sapa-sapa aja deh, Bron. Asal jangan salam dari Binjai aja, Dek. Nah, salam dari Binjai. Hai semuanya. Salam dari Medan. Horas. Wah, gimana, Dek? Horas. Horas. Semangat kali si Dian ini. Jadi semangat aku, Bah. Mantap. Nah, terus, Dek, aku mau nanya. Tahu kan klan Lapet Gadong? Tahu. Nah, jadi Dek, dulu waktu aku masih sekolah dulu ya, suka kali kawan aku melape-lapeti aku, Dek. Jadi aku bingung, Dek, lapet itu sejenis makanan apa kata-kata kasar gitu, Dek? Makanan sih, cuman lebih sering diucapkan kayak lagi menjelekkan, bukan menjelekkan sih. Cuman kayak misalnya orang ini nge-like gitu kan. Lapet Gadong lah kau. Gitu. Oh alah, berarti itu bukan kata-kata kasar ya, Dek ya? Bukan. Ya udahlah, Dek. Sekarang kita beralih ke pembicaraan YouTube channel kau lah ya. Nah, jadi kan aku ada nonton Q&A kalian. Yap. Jadi yang awak denger ya, katanya si Dian yang memikirkan konsep ceritanya. Iyanya? Kadang itu maksudnya dia tuh kayak ngebantuin aku mikir ide ceritanya gitu. Terus. Wah! Walah, minta dicabe mulut si Dian ini ya, membuat awak kaget. Dian, jawab dulu jujur kau ya. Apa? Jadi kau ini pengisi suaranya si Lisa kan? Iya. Pernah gak kau dipaksa isi suara sama kakak kau, padahal kau lagi gak mau? Terus kayak mana cara kakakmu membujuk kau? Kasih duit. Inilah ini. Harus disogok dulu ya, Amang. Sok malu mah, kucing. Ya udahlah ya, bisa dimaklumi lah untuk anak bocah kayak si Dian. Ngomong-ngomong, kau udah punya halet, Dian? Belum lah. Boong, udah ada cowokmu ya? Gak ada loh, nuduh-nuduh aja loh orang ini.
lo gak usah ngegas. Mau pecah gendang telingaku Dian. Ku cabe juga muncungmu itu ya dek. Oh ya dek, kalau gak salah aku denger ya, ada masakan anjing di Medan. Pernah kalian dua cicip? Gak pernah sih mbak. Kalau aku sih gak pernah. Tapi bukannya ada dek lagunya dek yang makan daging anjing dengan sayur kol. Coba lu Dian kau nyanyikan. Oke. Sewaktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah kesana. Untung datang nambo rupa jahitan. Eh abang, kok stop? Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Markotop. Inilah ini, cita-cita kau pasti mau jadi biduan kan dek? Pokoknya jadi orang sukses lah. Amin, 1000 amin buat kau ya Dian. Kalau si Dini, apa cita-cita kau dek? Kalau aku sih, aku lagi masih bingung sih mau cita-cita apa. Kalau dulu itu waktu masih SD, cita-citanya pengen jadi dokter lah, jadi guru lah, jadi poluan lah, pokoknya banyak lah. Kalau sekarang udah bingung, nggak tahu, udah hilang mungkin. Mak Jang, bisa pula hilang ya? Tapi bisa lah itu, bisa dimaklumi, masih muda kok, lagi mencari jati diri itu. Oh ya dek, aku mau nanya, tapi out of the topic ini dek. Gini dek, penasaran aku, jam malam keluar kalian tuh untuk main tuh batasannya jam berapa dek? Tergantung sih, misalnya kayak mau main-main aja itu sampai jam 9. Tapi aku gak pernah keluar malam, paling cuma si Dian doang yang keluar malam. Gak ada itu, gak ada. Sebenarnya sih ada, cuman ya aku bodo amat. Sepuasku lah sih itu main, nanti kalau udah puas main baru pulang, yang penting pulang. Oh iyalah, kalau si Dian gak usah ditanya lagi, memang udah dasarnya preman anak ini. Oh iya dong. Kalau kau dek, kalau kau jadi anak aku, udah aku libas kau pulang malam. Siapa yang sering kena libas di rumah dek? Oh, kalau itu sih nggak perlu ditanya lagi ya, udah pasti si Dian lah ya kan. Oh iyalah, jelas itu. Kenapa dek? Kepo aku. Biasanya sih gara-gara aku bising gitu kalau ada orang tidur, baru tuh suka teriak-teriak nggak jelas, baru tuh kalau dimarahi nggak didengarkan, jadi dilibas deh ceplak. Memang kampret emang. Goblok. Kucabilah mulut anak ini ya. Memang ku angkat kau lama-lama jadi anak aku Dian. Nyaring kali muncungnya ini. Berarti tapi si Dini gak pernah kena libas berarti? Pernah waktu itu. Mana ada. Iya itu dulu sih waktu SD. Kenapa itu? Waktu itu seingatku sih kalau gak salah karena berebut mainan. Terus itu berebut jajan. Kadang juga aku sering gara-garain orang ini. Jadinya ya dilibas deh. Masih normal lah ya dek itu. Tapi ya, kalau aku jadi mamanya si Dian, combo. Ku libas, terus ku cabe mulutnya. Penyiksaan. Oke, Peters. Sekian dulu ngota-ngota Asoy sama Dini dan Dian dari Brown Human. Semoga kalian terhibur ya guys ya. Makasih buat Mbak Erin udah ngundang Brown Human ke podcast Mini Potter kali ini. Salam-salam buat The Browns yang lagi nonton. Dan salam juga buat Peters tentunya. Lanjut! Bye guys, ketemu lagi ya besok-besok. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Harus itu, kok enggak? Kudatangi rumah kalian satu-satu. Nah. Missing someone.